Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ADD Fishing. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang belum mensubscribe channel ini silahkan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan kami makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik buat kawan-kawan semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang umpan metal jig yang disukai ikan, dan ikan itu memiliki ciri khas tersendiri. Beberapa metal jig yang telah saya gunakan bervariasi. Oke. Untuk tidak membuat kawan-kawan penasaran lagi, sekarang saya akan membagi rahasia bagaimana sebenarnya umpan yang disukai ikan jiti, yang disukai ikan karang, dan yang disukai ikan sisik, yang seperti video-video saya sebelumnya, yaitu menggunakan umpan-umpan yang saya akan jelaskan pada saat ini. Oke, di sini kemarin saya belanja di toko pancing. Di sini ada beberapa macam metal jig yang saya beli kemarin di toko pancing. Di sini ada 4 metal jig. Jadi ya, seperti pengalaman yang telah saya lakukan, yaitu mancing di laut menggunakan varian warna metal jig seperti ini. Saya jelaskan dulu. Oke, yang ini yang pertama yang saya mau kasih tahu sama kawan-kawan, yaitu metal jig warna head red ya, atau kepala merah, badannya warna putih. Jadi yang telah saya coba, kalau mungkin kawan-kawan ingin melihat video-video saya sebelumnya, jig seperti ini ini paling digemari ikan-ikan karang, seperti ikan kerapu ya, ikan kerapu merah, sawai, janang. Ini paling suka warna-warna seperti ini. Jadi kalau mungkin kawan-kawan ingin memilih warna metal jig, targetnya ikan karang, saya sarankan kawan-kawan menggunakan metal jig yang head red seperti ini. Ini yang pengalaman yang kemarin saya coba ya. Ini sangat ampuh untuk menipu ikan karang ya. Warnanya seperti ini. Oke, selanjutnya warna, oke, ini dia warna pink. Jadi warna pink ini juga sangat jitu ya. Di video-video saya sebelumnya juga ada sangat jitu ya. Ini targetnya ikan jiti, ikan karang ya juga. Ikan jiti, ikan karang juga seperti sangat menggemari umpan-umpan warna pink seperti ini. Oke. Yang ketiga itu warna, nah ini dia warna, ini ada warna orange, ada warna kuning, dan ada warna hijau. Ini ya targetnya ikan sisik ya. Ini ikan sisik, ikan predator, ikan sisik GT. Nah, ini juga kombinasi. Ini kombinasi. Ini kalau menurut saya
Ini sesuai berbagai medan ya. Ini warna ini sesuai dengan sesuai berbagai medan. Dan selanjutnya warna, ya ini termasuk warna kuning. Ini paling digemari juga sama ikan predator, khususnya GT ya. Ini dia. Dari empat metal jig yang saya tunjukkan sekarang, okay. Mana menurut mungkin kawan-kawan bertanya, mana metal jig yang sangat saya rekomendasikan ya, untuk berbagai medan, untuk berbagai teknik. Kalau pengalaman saya pribadi, ini yang saya sangat sering gunakan ya dari tempat-tempat ini, yaitu ini dia. Ini ya mungkin karena warna kesukaan saya hijau ya, jadi mungkin ini yang saya pilih. Tapi karena juga sudah beberapa kali saya coba, ini banyak yang gagal, putus, entah kenapa sebabnya apa, ini selalu kena pada ikan-ikan mungkin bertenaga kuat. Jadi kalau tidak leadernya putus, pi-nya putus. Jadi saya, kalau saya pribadi, saya memfavoritkan warna jig seperti ini. Bukan berarti jig-jig yang tiga lainnya ini tidak bagus. Ini semuanya bagus semua. Tapi kalau ditanya sama saya, mana jig favorit saya? Jadi jig favorit saya ini. Okay. Ini juga jig favorit saya, tapi ini lebih favorit. Jadi untuk mempertimbangkan warna jig ya, yang kawan-kawan gunakan waktu di laut, itu sebenarnya tergantung pengalaman, tergantung teknik yang di lapangan. Tapi kalau saya pribadi sudah saya coba semua empat-empatnya gitu. Empat-empatnya sudah saya coba, amis semua. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.